بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu, Allah Tuhan yang Maha Adil. Allah bukan Tuhan yang zalim. Dan harus kita yakini, apapun kesusahan kecil maupun besar, ujian, cobaan kecil maupun besar yang kita hadapi, yakini 100% itu keburukan dosa kita. Itu sebabnya dosa kita. Dosa yang menjadikan hidup kita buruk. Saking banyak dosa kita, besar maupun kecil, sengaja maupun tidak sengaja, dosa lalu yang kita lupakan atau dosa yang sedang berjalan yang kita tak bisa tinggalkan. Ini semuanya di sisi Allah tak ada yang sia-sia. Malah justru karena Allah masih sayang sama kita, diberikan cobaan karena kita manusia yang berlaku dosa, lupa bertaubat, Allah kasihan kita. Ini hambaku belum mau taubat, ya udah berikan cobaan biar dosa itu diampuni Allah. Ternyata cobaan itu pun ada hikmahnya. Justru tanda kasih sayangnya Allah ada cobaan karena Allah mengampuni dosa kita yang kita lupakan. Ini bukan hukuman. Jangan ada orang berkata, kenapa Allah menghukumkan saya? Cobaannya terlalu banyak. Kenapa Allah menghukumkan saya? Bapak Ibu, kalau Allah menghukumkan kita atas salah dan dosa, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Dan sudah berkali-kali kita sampaikan, tolong hafal ayat surah 35 ayat 45. Tolong simpan, hafal, tulis, buka di dalam rumah, nanti kalau pulang ke rumah buka Al-Quran. Surah 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap dosa dan salahnya, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Bukan hanya manusia yang tidak hidup, tidak ada makhluk pun, biarpun binatang. Sebabnya dosa Bani Adam, sebabnya dosa manusia, binatang pun jadi kurban. Dan di hadis Rasulullah SAW, walaula al-bahaim lam tumtaru. Kalau bukan binatang yang Allah masih kasih sayangnya kepada binatang, Allah tidak akan menurunkan kasih sayangnya atau menurunkan hujan rahmat. Ini cuma karena binatang Allah masih menurunkan rahmat. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yakini Bapak Ibu, rencana Allah itu jauh lebih baik untuk kita daripada rencana kita sendiri.